Hai sobat, kalian pernah nggak tidak sengaja menelan permen karet? Kira-kira berbahaya nggak sih kalau kita menelan permen karet? Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh kita. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit untuk dicerna. Bagian dari polimer karet tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari.